Kenapa dunia bukan berita gembira? Ha? Dunia adalah dunia tempat persinggahan. Dunia adalah wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tengok Allah kata, dan tidaklah kehidupan dunia, kehidupan dunia tidak ada apa-apa kecuali hanyalah mata', seronok. Seronok tak dapat dunia. Tetapi jangan baca setakat mata' sampai habis. Al-ghurur. Apa makna ghurur? Yang menipu daya. Seronok untuk apa? Untuk menipu kita. Betul tak? Ramai tak bila dapat dunia seronok dia tinggal agama? Sebab apa? Sebab dunia tu menipunya. Menipu daripada apa? Daripada yang jauh lebih baik daripada dunia, iaitu syurga. Dunia ni ada tak orang gembira bila dapat dunia? Satu minggu tak pernah sedih, ada? Ada tak daripada Jumaat sampai? Tak ada. Ada tak orang gembira dapat dunia satu hari daripada pagi sampai malam? Gembira je, ada? Ada ke tak? Tak ada. Ada tak orang gembira dapat dunia daripada pagi sampai tengah hari? Gembira je. Tak ada sedih, tak ada apa. Ada? Tak ada kan? Ha? Tak ada, mesti ada penat lah. Dia gembira-gembira akhirnya penat, betul tak? Contoh dia pergi melancong ke mana? Tempat yang paling cantik, paling... Scotland. Scotland. Okay. Orang pergi Scotland kan? Ha? Mana? Istanbul. Umrah tu, itu last tu masa dah pencet bawa pergi tu. Ha? Katalah pergi New Zealand. Ha, kan? Pernah pergi kan? Oh, tak pernah pula. London saya pula tak pernah pergi. Ha. Turki, pernah pergi kan? Ha. Masa nak pergi tu hati gembira, tapi sampai proses nak persiapan, nak pergi ke airport menunggu, penat tak? Letih. Kadang-kadang sampai-sampai tu dah lembek kan. Lepas tu besok baru seronok. Lepas tu seronok keluar pagi balik petang. Petang dah lembek kan. Lepas tu bila tahu besok nak balik, jadi dah hilang habis seronok. Betul? Lepas tu balik kat rumah tengok bersepah pula lagi. Ha, itulah dunia. Itulah dunia. Tapi bila kita masuk syurga, kita gembira tak? Satu minggu, tujuh hari berturut-turut, 24 jam, gembira tak? Ada tak diselang-seli dengan sedih? Ada, ada tak diselang-seli dengan penat letih? Bukan satu minggu, tapi? Ha. Jadi manusia tertipu dengan dunia yang seronok, tapi sebenarnya tak seronok pun. Diselang-seli dengan penat letih, tua, sakit. Betul? Ya Allah nak bagi apa dah? Yang tak ada penat, tak ada letih, tak ada tua, tak ada sakit, kencing berak pun tak ada. Tak payah bekerja, tak payah datang kelas, tak payah sakit hati bila pelajar tak datang. Ha, ha. Okey. Boleh tak? Jadi sebab itulah Nabi bawa berita gembira. Apa berita gembira? Surga je. Dunia bukan berita gembira. Sebab tu Nabi bila diberi pilihan oleh Allah, kamu nak jadi Nabi yang bersifat hamba ataupun nak jadi Nabi yang bersifat raja, ada kerajaan, ada istana, Nabi pilih apa? Sebab kenapa? Sebab Nabi tahu, kalau aku jadi ada kerajaan, jadi ketua, jadi raja, aku tak akan gembira, penat, lagi besar tanggungjawab aku. Jadi Nabi pilih, biarlah jadi hamba, senang, tak ada harta dan senang ke syurga nanti. Boleh? Kita tahu tak Nabi, semua para Nabi lah, semua para Nabi dan para Rasul, bila malaikat maut datang, ada hadis mana Allah bagi pilihan, nak mati sekarang ke nak mati akan datang. Ini khas untuk Nabi dan Rasul je. Nak mati malam ni pun boleh, nak mati minggu depan pun boleh, nak mati tahun depan pun boleh. Itu khas untuk para Nabi dan Rasul. Okey, akhirnya para Nabi dan para Rasul pilih apa? Ha? Pilih apa? Nak mati bila? Sekarang juga. Padahal ada peluang.
Okey, kita pula kalau malaikat mau datang dan bagi pilihan pada kita. Nak mati malam ni ke minggu depan? Berfikir tu nak solat istikharah, kalau boleh nak solat istikharah kan. Kenapa kita berfikir? Kenapa? Nabi terus bagi tahu sekarang juga aku nak mati. Kenapa kita berfikir? Tak, bukan amalan tak cukup. Siapa kata syarat nak masuk syurga amalan cukup? Siapa cakap? Itu fahaman yang salah tu. Dan bila kita kata kena cukup amalan, apa ukuran amalan tu dah cukup atau belum? Apa ukuran dia? Tak ada, itu fahaman yang salah. Tukang sihir Fir'aun mati masuk syurga tak? Tak. Tukang sihir Fir'aun yang beriman masuk syurga tak? Dia cukup tak amalan dia? Cukup tak? Tukang sihir Fir'aun dengan kita mana lebih banyak amalan? Kita. Tapi kenapa dia masuk syurga walaupun amalan dia sikit saja, kita banyak amalan tapi masih rasa tak cukup? Sebab fahaman kita salah. Syarat nak masuk syurga bukan amalan banyak. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nak menguji siapa amalan terbaik, bukan paling banyak. Terbaik. Yang kedua, Allah nak tengok syarat nak masuk syurga masa kamu mati tu beriman ke tak. Kadang-kadang kita rasa amalan banyak tapi masa nak mati tak beriman. Sebenarnya tak ada amalan. Semua terbatal, terdelete yang lepas. Tapi semua amalan kita kosong, zero. Baru je beriman, mati. Cukup syarat tak masuk syurga, ya. Nabi kata innamal a'malu bil khawatim. Amalan yang dikira ialah yang di hujung kehidupan kita tu. Yang tukang sihir mati masa nak mati, beriman masa nak mati. Asiah isteri Firaun beriman masa nak mati. Yang bunuh 100 orang beriman masa nak mati. Betul? Kita dengan yang bunuh 100 orang mana lebih jahat? Mana lebih jahat? Tapi kenapa dia masuk syurga kita tak ada jaminan? Macam kita je lebih jahat. Kan? Boleh faham?